kopinya, Ten. Terima kasih, Bi. Sudahlah, Bi. Semuanya sudah lewat. Tuhan telah menyelamatkan kita. Dan Den Dimas menjadi dewa penolongnya. Tidak lebih dari itu. Aku cuma sekedar dewa penolong. Aku tidak berani menyatakan lebih dari itu. Kenapa, Anti? Jangan kau pikir cuma kau yang merindukan kami. Sebaliknya, aku juga demikian. Thank you.
Yo, jumpa lagi dengan saya di sini. Sekarang saya berada di daerah Cikini, tepatnya di salah satu pemain film legendaris, Dhani Rahman. Jadi tempatnya ini sudah satu tahun. Tahun ya, posisinya itu, tempatnya itu di daerah ini. Kalau Anda tahu daerah Cikini, yang tempat barang-barang zaman dulu, kawasannya, inilah tempatnya. Jadi ini nama restonya The Rumah Kita. Pasti pernah lah. Ini pernah buat syuting juga ya, Mas? Iya. Untuk konten, orang artis. Pernah gue lihat itu yang tempat artis ya? Di depan. Yang lagi rapat. Boleh minum ya? Jus nanas. Jelas bang. Harus. Tak tau A yang bos. Kita kasih Mas ya gulanya ya. Iya, tengah. Mas, kasih gulanya ya. Oh, siap. Pertengah. Nah, ini satenya andalannya ikonik ya. Ini pelayannya sendiri, Mas. Pelayannya. Ini jamannya dari Iya nih kayaknya Mas. Mas ini. Ini sate domba. Sate domba. Nasi goreng domba. Wih. Ini sama nasi goreng domba. Nasi goreng domba. Wih. Nanti pelomno jangan jadi domba ya. Ini apa nih? Buntut. Buntut. Oh, sama dengan ini? Enggak, ini domba. Domba. Kira aku. Buntut sapi. Hah? Buntut sapi. Nih. Iya. Janganlah. Oke. Oke. Ini nasi goreng apa, Bit? Nasi goreng pete ayam kampung dari Medan. Enak banget.